Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Restu Gami, alias bukan yang lain. Nah, kali ini kita akan membahas tentang gerbong ekonomi sampai gerbong kargo. Nah, kita mulai saja yuk. Oke, ini dia gerbongnya. Nah, ini ada gerbong ekonomi. Ini gerbong ekonomi ini zaman PJKI ya paling. Nah, ini warnanya jadi kayak gini. Saya buat sendiri di Minecraft. Nah, gerbong ekonomi ini untuk menarik penumpang untuk ke Jogja, ke Surabaya, sama ke Kota Bumi, sama ke Tanjung Karang begitulah. Oke. Ini dibeli oleh PT ini gerbong ekonomi AC ini buatan PT Inka. Nah, kita sekarang akan membahas tentang gerbong pariwisata. Nah, ini dia gerbong pariwisata. Nah, gerbong ini untuk buat jalan-jalan di ke pariwisata. Nah, gerbong ini dikhusus untuk narik pariwisata kan. Nah, gerbong ini dibuat oleh PT Inka. PT Inka Madiun atau benar atau enggak. Ini untuk dari gerbong pariwisata di Gambir atau di Surabaya. Nah, gitu. Oke, kita akan membahas tentang gerbong Tawang Premium. Ya, ini dia gerbong Tawang Premium model baru 2018. Dia ini dibuat pada tahun 2017. Nah, ini gerbong ini buat anak-anak bangsa di PT Inka. Nah, gerbong ini buat naik kereta, tapi ini pakai model yang buat tempat makan ya. Nah, gitu. Oke, kita sekarang akan membahas tentang gerbong terakhir, gerbong kargo. Ya, ini dia gerbong kargo. Ini buat gerbong barang. Buat nganterin kemana-mana, ke Jogja, atau ke Surabaya, atau ke Jakarta gitulah. Nah, di sebelahnya ada itu, KRL. Kenapa ini? Yaudah. Oke, semuanya cuma maaf. Oke, semuanya cuma sampai sini aja ya. Besok pokoknya jangan lupa klik tombol like and comment dan subscribe ya. Dadah. Semuanya kocau.